Kita udah ada di area safari penang. Tadi kita udah beli di ABA, beli satu gratis dua, jadi bisa ke wahana ini, ke Safari Phnom Penh, juga bisa ke waterparknya. Jadi tinggal tunjukin scan-nya doang. Total 4 orang itu $44, lumayan lah, enak. Di sini kita tunjukin aja ke abongnya, kasih handphone kita yang bukti scan tadi, biar abangnya verifikasi dulu. Takut nanti minta gendong, akhirnya kita putusin untuk dia sewa sepeda. Di sini ada sewa sepeda, kamu jalan aja. Tete kenapa jalan? Karena tete udah besar. Isi form dulu. Berapa pak sewa itu? Price for rent is $3, right? $3 untuk rental sepeda, cuman depositnya $50. Takut nggak dibalikin? Takut nggak dibalikin, padahal kita juga naik motor ya. Jadi di sini itu pengunjungnya nggak terlalu ramai. Ini apiari, ini taman burung gitu. Apa itu? Burung yang kencang ya pak? Burung merak. Guys, kita ketinggalan bird show, padahal seru banget. Kita ketinggalan bird show teteh, padahal seru. Jadi hari ini kita ada di Safari Phnom Penh. Sebenarnya tempatnya sih ada di Provinsi Kandal, cuman itu namanya Safari Phnom Penh. Hanya kita kesiangan datangnya ke sini. Harusnya jam 10 tuh kita udah sampai di sini karena jam 10.30 itu ada pertunjukan burung. Cuman kita ketinggalan. Kita ketinggalan dua pertunjukan. Yang pertama pertunjukan burung dan yang kedua pertunjukan harimau, kita nggak bisa nonton. Oke, kita next lihat hewan-hewan yang lainnya. Sebenarnya tempatnya sih agak kurang bersih ya. Pengunjungnya juga nggak terlalu rame gitu. Cuman alhamdulillahnya cuacanya sejuk banget, udaranya enak banget.
Lah, dibilang hai bro dia kesini. Ah, lucu sekali kata Ade. Cuman Ade yang bilang ini lucu sekali. Ya puter-puter mulu. Hai Badi. Hai lo. Gelap-gelap lo. Hai Badi. Stop ke bye Badi. Stop ke bye. Bolak-balik wae. Kenapa sih? Ya dia. Bolak. Kenapa dia bolak-balik? Karena dia mau kenalan sama kamu. Kayak malu-malu gitu, tapi pengen nyamperin. Gitu. Hai boy. Halo buddy. Halo. Halo buddy. Gimana, Bu? Sepi ya. Maksudnya enggak terlalu ramai kayak tempat wisata kayak di Indo gitu. Kalau tempat wisata di Indo tuh weekend itu udah pasti full. Cuma ini sepi gitu. Dan emang binatangnya juga enggak banyak kayaknya ya. Ragam binatangnya banyak, cuman kayaknya jumlah binatangnya yang enggak terlalu banyak gitu. Terus si tempatnya juga ya bersih gitu. Jadi maksudnya kayak enggak terlalu terawat gitu. Kotor. Lumayan lah. Lumayan. Buat mengenalkan ke anak-anak. Ya betul. Tujuannya kan biar anak-anak tahu tentang satwa. Kenal. Ini jenis hewan apa? Ini jenis hewan apa? Yes. Gitu. Cuman sayangnya kita ketinggalan dua talk show. Dua talk show binatang. But it's okay. Ya. Karena tadi kita kan habis bagi rapot dulu, teteh. Ya. Dan Kak Bimet itu perjalanan ke sini dari rumah itu sekitar 30 menit. Tapi ternyata pas di perjalanan tadi karena angin. Angin kencang, kita nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kita harus ngebut. Bruh. Bruh. Berani nggak pegang? Masa nggak berani? Nih lihat nih. Hey buddy, buddy. Susah nih. Nih lihat nih, Tuh, ini bisa nih. Tuh dari atas bisa. Baik kok. Sok. Jadi ini apa, Dek? Lihat deh. Tuh udah ditungguin sama kambing, teteh. Kambingnya kayaknya ini lagi ambil. Enggak, ini. Papa coba. Lihat. Ada kuda. Apa kuda? Giginya. Gigi kudanya aneh. Gigi kudanya aneh. Gigi kuda poni. Adek mau ngasih makan kambing mah kemang aluk weh.
barunya. Bye-bye. Apa lihat tuh? Ah, dia nyubit guys. Dia nyubit kenceng banget. Bye bye. Bye bye. This is location in Cambodia, Indonesia. This is a weight kurang lebih 400 sampai 4000 kilogram. Ini tingginya nih. Ini tingginya nih. Bapak hebat ya bisa baca ini. Iya ya? Dong, ini tingginya, ini body length. Uh-huh. Nih gestation. Uh-huh. Karena saya baca di sini. Oke guys, jadi kita mau naik gajah, bukan kita sih, mereka. Berani gak ya? Kayaknya sih gak berani. Kasian. Keberatan nanti. Gimana perasaan naik gajah? Lihat sini. Ini panda. Gimana? Tuh. Ini kok ini malah begini-begini guys. Tuh, lihat tuh. Itu di sini. Ada di sini. Ternyata jauh guys. Tinggi banget. Dan ini tinggi banget tuh. Wow. Enak gak? Enak gak dede? Kenapa teh? Yang merasa dilompat, tapi kan lompat kan ke bawah lagi. Oh ini enggak. Oh gitu. Enggak kelihatan gajahnya, teman, rambutnya. Oh gitu. Enggak. Adek sama teteh pusing enggak? Enggak. Seriously? Enggak. Enggak pusing. Enggak. Aduh, papa pusing banget sini. Dari sini. Iya. Tuh lihat medan nih guys. Tuh. Ke jalan-jalan begini tuh. Ini kita bisa pegang ini nih, Pak. Mana? Wow. Coba kemayang. Wah, tuh. Ada parit nih. Bisa enggak deh ya ngelangkah ya? Aduh. Worry juga tuh. Wow. Bang, you can speak English, Bang? Ote. Oh. Ya. Yeah. Bye mama. Ban speak ke mai. Tik. Bat atlo oh. Tik. Ma. Ah, sebentar lagi sampai.